Ya, halo Leo. Oke Leo, welcome back to my channel. Iya Leo ya. Oke Leo, pada video kali ini kita akan mereview sebuah raket Leo. Sebelum mereview sebuah raket, aku mau mengucapkan selamat ya bagi pemenang giveaway ku yang kemarin, yang raket Haikua Andromeda ya Leo ya. Yang menang itu kalau nggak salah itu Eric waktu itu ya Leo, si Eric. Tapi si Eric ini kita hubungi sampai 1-24 jam, tidak merespon ya Leo, tidak merespon dan akhirnya di cancel. Terus tadi di Instagramku @nopaisaputra aku bikin video lagi karena itu di cancel sama tim kami, tim Galeri Olahraga Store dan aku juga. Kita cancel dan kita undi lagi dua yang nominasi kemarin dan terpilih si, kalau nggak salah akunnya apa ya, Nino Araden ya kan. Nino Araden berhasil mendapatkan satu buah raket dari Haikua ya. Jadi selamat buat Nino Araden, semoga raketnya sesuai dengan kriteria kamu ya. Jadi mohon maaf Leo, baru bisa bikin video lagi Leo. Ini sudah mau maghrib Leo, habis kita sholat. Jadi ya sambil nunggu maghrib kita akan review raket Leo ya. Oke Leo, hari ini aku mau mereview raket dari brand Lining ya, Lining. Mungkin raket ini sudah sekitar 2 atau 3 bulan ya Leo keluarnya, 2 atau 3 bulan sudah keluar. Dan di tokoku juga sekitar sudah lama juga Leo, sudah 2-3 bulanan dan aku baru bisa review barang ini sekarang Leo. Baru barang ini sekarang. Tapi tidak masalah ya Leo ya, enggak apa-apalah. Kita review aja. Jadi series-nya sini dari Super Series ya Leo, Super Series, tapi dia yang SS 100 Lite. Ini ya. SS 100 Lite. Oke. Raket mining yang tipe-tipe Super Series Leo, ada Super Series SS99, SS88, SS99 Plus. Itu ya hampir-hampir sama aja ya Leo ya. Ini pun menurutku hampir sama seperti SS99 Plus, SS99 Plus. Ya, cuma berbeda dari segi apa namanya? Dari segi desainnya aja Leo, desainnya, catnya cuma itu aja ya Leo ya. Strip-stripnya aja yang cuma berbeda kalau menurutku sih. Kalau dari ku pegang, dari ku pakai itu aja yang beda Leo. Harganya pun tidak jauh beda, cuma beda sekitar 10.000 kalau nggak salah, lebih mahal yang SS99 Plus ya Leo ya. Ini kisaran 500.000 Leo, harganya 500.000. Lu udah dapet tas yang dual slating original dari Lining, dalamnya termo. Terus senar Lining AP6 gratis pemasangan kalau beli di aku ya Leo ya. Kalau beli di lain ya nggak tahu lagi. Terus sama grip Lining yang lumayan sih Leo, yang harga 10 ribuan gitulah. Itu gitu aja. Kita akan review raketnya sekarang ke spesifikasinya Leo ya. Jadi bagi kalian yang pengen aku review barang terus, pengen aku ngadain giveaway terus setiap bulan ya Leo ya, jangan lupa di subscribe channel ini Leo. Subscribe biar aku bikin semangat terus Leo, bikin semangat menggebu terus gitu ya Leo ya. Oke, kita mulai lagi. Kita akan mulai reviewnya yang bagian spesifikasinya. Oke. Lining Super Series SS 100 Lite ini baru keluar 3 bulan yang lalu Leo, dan memang di toko udah lama juga. Cuma aku bisa baru review sekarang ya, tadi aku jelasin. Oke. Logo di belakangnya hitam ya, hitam gini, hitam metalik, hitam kaca gitu. Terus nah. Bentar ya. Terus di sini ya, ini dia pakai carbon fiber ya. Frame-nya carbon fiber. Rata-rata raket Lining semua pakai carbon fiber ya Leo ya. Rata-rata carbon fiber gini ya. Terus gripnya pakai polyurethane no woven. Apa ini? Pokoknya kayu lah. Kayu-kayunya Cina di sana ya Leo ya. Oke, terus di sini ada logo gini Leo. Ya. Aku nggak tahu ini logo apa. Maksudnya logo apa? Jadi raket-raket yang ada logo seperti ini SS apa 88 generasi 1 2 3 4 generasi 4 5 6 ya Leo ya, 4 5 6 yang ada seperti ini, sampai 7 pun ada kemarin. Nah, ini gua enggak tahu nih. Ya, logonya, terus ini ada hologramnya. Logonya biasa silver ya Leo, silver. Sesuai warna Leo. Nah, warnanya ini kalau nggak salah aku ada 5 ya Leo ya, 5. Tapi ini kayaknya aku cuma tinggal yang ini nih. Ya, tinggal yang warna hitam sama silver ini. Hitam strip silver. Ada warna yang menarik ya, warna hitam sama gold. Wah, itu aku sekali sih. Tapi ya
Gak ada barangnya, padahal pengen review yang itu, oke? Sama seperti SS99 Plus, Leo. Hampir sama, cuma dia ada perbaikan di cat. Di catnya ini lebih, nah bagian sini ya. Bagian sininya, kalau lu lihat, ini bagian sininya. Catnya lebih rapi. Lebih rapi dan lebih tebal sedikit. Nah, kalau SS99 Plus kan kelihatan nih yang sini-sininya ini. Nah, kelihatan kayak tipis gitu ya, lihat tipis gitu catnya. Jadi kayak dilapisin. Misalnya ini lapis hitam dulu, terus dipilok di warna lagi ini, warna silver gitu. Nah, jadi agak tipis gitu kelihatan gitu bentuknya. Tapi kalau ini agak rapi sedikit ya, ya. Rapi sedikit, bukan rapi banyak, rapi sedikit daripada SS99 Plus dari segi cat. Dan dia lebih menarik ya, ya, untuk frame-nya. Nah, nih, sininya hitam, silver, putih. Ini putih, Leo. Putih-putih susu. Putih-putih susu, suka kan susu? Putih-putih susu, terus ada strip-strip silver. Nah, ini yang bikin menarik dari raket ini. Ada tulisan juga, super series ini ya. Ini menyala nih, kalau kena lampu menyala. Bagus ya. Yang sama, Leo, strip-strip ini menyala nih, kalau kena lampu menyala. Yang di pinggir-pinggir sini ya. Oke. Gromersnya 72 ya, 72 sama. Di sininya Salome, satu lubang rame-rame. Ya begitulah kalau raket cleaning. Terus yang di bawahnya biasa, sama seperti SS99 Plus. Bukan yang U ya, bukan yang U. Biasanya kan ada yang U sininya nih. Nah, ini yang biasa satu per satu. Jadi gromersnya itu satu per satu, Leo. Sekarang kita coba gromersnya. Nah, ini masih bisa kita puter, Leo. Jadi ya begitulah ya, Leo ya. Bisa kita puter. Oke, kita apa lagi nih? Kita lihat spesifikasi tensionnya, Leo. Tensionnya di sini kurang dari sama dengan 30 lbs, Leo ya. Kalau 30 berarti masih bisa lah, karena dia sama dengan 30 lbs. Terus beratnya sini 83 plus 3. Tapi aku timbang tadi 85 gram, Leo. Jadi mungkin dari tipe-tipe warna itu, tipe-tipe warnanya kan ada 5 warna nih yang ku tahu. Itu beda-beda beratnya, Leo. Tahu juga karena ini tersisa tinggal ini doang, jadi aku nggak tahu ya. Jadi kalian cek sendiri, kalau memang aku salah silahkan dikoreksi, Leo. Terus ini ya, HTP sama extra smash power. Ini raket untuk smash ya, ya. Nih ditulis dah memang dia HTP. HTP itu berat di ujung sini, Leo. Di sini ya, ini kepala kan. Kalau HTP itu berat di ujung sini nih, kepalanya doang sininya nih, ujung kepalanya ini, bukan di sininya semua. Sini ya, Leo ya. Oke, kalau event balance itu di sini sama semua sininya ya. Terus headlight itu berat di kepala bawah sini, tungkai sininya, Leo. Oke, sudah. Kita bahas apa lagi nih? Tadi lupa kan gue sampai mana? Iya nih, extra smash power ya. Dia bilang extra berarti memang untuk orang-orang yang punya tenaga badak, tenaga macan, tenaga kuda, tenaga apalah pokoknya. Yang punya kekuatan keras ya, Leo ya, semisalnya lah. Tuh, kalau yang masih pemula janganlah pakai raket seperti ini, ya. Oke. Sama seperti raket ini sebelumnya, dia memakai Aerotech Beam System sama Dynamic Optimus Prime, ya. Sama seperti lining-lining sebelumnya pakai itu. Tidak ada tambahan-tambahan teknik lain lagi apa? Sistem-sistem yang lain, Leo. Tidak ada, cuma Aerotech Beam System sama Dynamic Optimus Prime ya, tidak ada tambahan-tambahan yang lainnya. Terus dia berbentuk cembung sininya ya, sininya cembung, ini cembung, tapi di sininya nanti mengecil, cembung mengecil gitu ya. Kalau untuk feel-nya raket ini sama persis sama SS99 Plus yang baru ya, Leo ya. SS99 Plus yang baru sama persis feel-nya, Leo, nggak ada yang beda. Enak memang buat smash. Oke, gripnya G4 nih kayaknya nih, G4, ya, nih G4. Terus apa lagi tadi, tension sudah ya, sama dengan 30 lbs, kurang dari itu sama dengan 30 lbs, extra smash power. Oh ini stiff nih, ya Leo ya. Nah stiff, kaku, batangnya kaku ya Leo ya, memang untuk wah tukang-tukang smash, tukang-tukang tenaga kuna. Karena dia sudah bilang kan extra smash power, berarti kan pasti stiff batangnya. Nggak mungkin lah raket untuk extra smash power itu fleksibel, nggak mungkin, Leo. Jarang sekali bisa menemukan seperti itu. Dan walaupun ada pun itu bukan untuk raket smash, kalau fleksibel sekali ya untuk raket main ketape. Oke, jadi ini SS 100 Lite ya, super series 100 Lite.
produk terbaru dari Li-Ning. Ini sudah 3 bulan yang lalu ya, kalau aku terlambat update ya mohon maaf, karena baru bisa sekarang reviewnya ya. Ada 5 variasi warna kalau nggak salah, tapi ini hampir sama SS99 Plus. Jadi kalau kalian yang suka seri-seri Li-Ning yang SS99 Plus, ya silahkan coba raket ini Leo. Kasih aku tahu komentar. Misalnya gini nih, lu pakai SS99 Plus, senarnya sama misalnya Yonex BG66, terus pakai Li-Ning S100 Leo sama Yonex BG66, tarikan sama 27 LBS, feel-nya bagaimana Leo raket ini? Seperti apa ya, ya? Kalau yang aku pengalaman pribadi coba, itu sama persis, hampir tidak ada yang berbeda Leo, hampir tidak ada yang berbeda, cuma yang berbeda ya ini aja, desain-desainnya sama warna-warnanya ya. Oke, silakan ya komentar di bawah kalau memang kalian sudah pernah pakai raket ini, bagaimana feel-nya, perasaannya, jadi berbagi sama teman-teman yang penasaran Leo. Jadi aku nyuruhkan komentar itu bukan sekedar untuk aku, itu untuk teman-teman yang nonton video ini, yang baca di komen biar dia bertambah pengetahuannya Leo ya. Jadi bukan cuma dari bacotku doang ya Leo ya, dari kalian-kalian juga ya Leo ya, dari tulisan kalian juga. Oke, demikian video kali ini Leo. Sekarang sudah mau maghrib, nah sudah dijemput anak Leo, sudah mau maghrib, kita mau mandi, kita sholat ya Leo ya, dan sampai jumpa di review-review selanjutnya Leo ya. Dan kita akan mengadakan giveaway lagi Leo, insya Allah bulan depan kalau ada rezeki, tapi kayaknya sepertinya pasti Leo karena ada rezeki ya Leo ya. Mungkin demikian Leo, dadah.